Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang sebelumnya kita lihat dulu gini. Ini bentuknya ya, kita lihat. Nah, kita lihat, kita belajar dulu berbagai bentuk 3 dimensi. Yang bentuknya kayak gini, ini namanya kubus. Kubus ini, lihat, sisinya sama semua. Ya, sisinya apa? Sama. Kalau kubus, saya tumpuk jadi ini menjadi sebuah balok. Balok sisinya beda. Yang tadi ini ada ini sama ini, beda. Ya? Jadi balok, kalau tadi ini apa? Kubus. Nah, sekarang balok ini kita lihat punya panjang. Ini namanya panjang, yang ini tinggi balok. Ya, panjang, ini lebar. Lebar, ini apa? Tinggi. Jadi panjang, terus apa? Lebar, terus tinggi. Ini apa namanya? Balok. Nah, kalau yang ini tadi, ini ada, kalau mau panjangnya, bisa panjangnya ini. Ini apa? Tinggi. Ini apa? Lebar. Jadi panjang, lebar, sama tingginya sama. Itu apa? Kubus. Kalau tadi ini apa namanya? Balok. Balok tadi panjangnya mana? Yang sini. Ini apa? Tinggi. Ini? Lebar. Kalau balok kayak begini, panjangnya mana? Ini boleh. Tingginya? Ini? Ini apa? Lebar. Ya. Bisa ya? Oke. Sekarang kalau saya mau gini. Saya misalnya dua balok. Dua balok saya jadiin gini. Nih jadi apa? Kubus. Apa? Kubus. Ini? Bukan kubus. Balok. Balok juga. Kenapa? Karena dia, lihat. Panjangnya mana? Ini. Tingginya? Sama. Tapi lebarnya? Lebarnya lebih kecil, toh? Ya. Nah, jadi ini namanya bukan apa? Bukan kubus. Kalau kubus itu semuanya sama. Nah, coba kalau saya ada 4. Nah, ini begini. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat gini, ini, nah, ini jadi apa? Kubus. Kubus. Kenapa? Kita lihat. Panjangnya 2. Tingginya 2. Ininya 2. Jadi itu apa namanya? Kubus. Kalau tadi ini apa? Balok. Nah, sekarang kalau begini, saya susun gini. Ini apa namanya? Balok. Balok panjangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tingginya 2. Lebarnya 1. Gitu ya. Bisa? Oke, sekarang. Coba. Saya sekarang punya ini nih. Nah, sekarang ini. Kita lihat. Ini kubus ya. Apa? 1 kubus. Sekarang ini saya masukin berapa kubus nih? Bisa 1. 2. Terus 3. Terus apa? 4. Terus habis itu coba 4 masuk nggak nih? Masuk, harus masuk. Nah, 4. Terus ya. 4 nanti. 4 ini 5 6 apa? Pakai yang warna lain boleh. Nah, 6 terus ini 7, ini 8. Jadi ada berapa kotak berapa kubus kecil di dalam? 8. Jadi di sini kubus besar isinya ada berapa? 8 kubus kecil. Nah, sekarang saya mau tanya kamu. Ini ada berapa kubus kecil? 6. Ini ada berapa kubus kecil? 8. Berapa? 9. 8. 8 atau 9? 9. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Berapa? Atasnya? 8. Kalau ini ada berapa kubus kecil? Coba hitung. Pikir dulu. 15. Yang bawahnya ada berapa dulu? Bawahnya. 3. Enggak, bawahnya berapa? Bawahnya ada 7. Bawahnya ada 7, atasnya? 4. Jadi berapa? Kalau yang ini berapa kubus kecil?
Lihat dulu bawahnya. Bawahnya ada berapa? 3, 2. Jadi ada berapa? 6. Bawahnya ada 6. 6, 6, 6. Jadi berapa? Berapa? 18. Saya punya ini lagi nih. Sekarang. Ini. Yang ini sekarang. Ini ada berapa? Coba. Lihat dulu bawahnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Berarti bawahnya berapa? 15. Berarti ada 2. Berarti berapa? 30 apanya berarti? Berapa? 30 kubus kecil. Yang ini. Ada berapa kubus kecil? Ayo. Siapa bisa hitung? Berapa kubus kecil? 27. Bawahnya dulu. Bawahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berapa? 9. Kok 9? 20. Kubus, berapa kubus kecilnya? Berapa? 20. 20 berarti atasnya 20, 20, 20. Berapa? 60. Berapa? 60. Wah, pinter-pinter nih. Lagi coba pengen tahu ini. Sekarang yang ini berapa kubus kecil? Coba ini. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 40. Jadi 3, 3. Berarti bawahnya berapa? 9. 9 apa? 9 kubus kecil ya. 9, 9, 9, 9, 9. Jadi berapa? 45. Nah, sekarang saya bikin gini. Nanti kalau orang tanya, berapa isinya isi ini? Nah, misalnya tadi, isinya berapa kubus kecil? Yang ini. Kalau yang ini isinya berapa kubus kecil? 4. 4. Nah, masa orang akan sebut berapa kubus kecil? Kan susah. Ruangan ini isinya berapa kubus kecil? Hitungnya gimana? Mesti gimana? Wah, susah ngitungnya, betul nggak? Nah, sekarang kita lihat ngitungnya. Kalau misalnya, saya satu kubus kecil. Satu kubus kecil ini, ya, kita namakan satu kubus kecil ini ukurannya 1 senti, 1 senti, 1 senti. Nah, kita sebut isinya atau volumenya 1 sentimeter kubik. Bilangnya apa? 1 sentimeter kubik. Nah, kubik, kubik ya. 1 atau orang tulis 1 sentimeter kubik. 3 ya, bisa. Namanya apa? 1 cm kubik. Oke ya, sekarang 1. Nah, sekarang saya tanya, berapa isi balok isi kubus ini seluruhnya? Berapa cm kubik? 18. Ayo, berapa? Berapa? Berapa cm kubik? 1 kubus 27 apa? 27 cm kubik. Nah, sekarang ini berapa? Berapa cm kubik? Ini berapa? Ini berapa? Berapa? 18 cm kubik. Nah, sekarang yang ini berapa cm kubik tadi? Yang mana nih? Yang ini. Sekarang ini berapa cm kubik? Yang ini. 30 apa? Cm kubik. Yang ini berapa? 75. Berapa? 75. Nah, sekarang saya nggak kasih gininya, kasih begini. Ayo, bisa nggak ngitungnya? Berapa cm kubik ini? Yang bawahnya dulu berapa nih? Kita bikin dulu. Yang kita bikin berapa? Dibagi 6. Tuh. Nah, terus ini 6 lagi. Nah, jadi berapa? Bawahnya aja udah berapa tuh? 36. Terus atasnya 6, jadi berapa? 36 kali 6 berapa? 36 216 216 ya. Sekarang kalau yang ini coba, ini 5 cm. 5 5 5 5 berapa? Volumenya berapa isinya? Isinya berapa? Bawahnya dulu. Bawahnya 5
5, udah bawahnya berapa? 25. Atas 5 lagi berapa? 125. Jadi berapa volumenya? 125 apa? Sentimeter kubik. Nah, sekarang yang ini. Berapa volumenya? Ini dijadiin 8. Ini 5. Bawahnya dulu. Bawahnya berapa? 40. Atasnya? 3. Berarti berapa? 100. 100. 20. Wah, hebat nih kamu. Nah, sekarang kubusnya saya bikin baloknya begini. 7, 2, 2. Berapa volumenya? 28. Berapa? 28. Berapa? 20. Berapa? Nah, sekarang kalau begini. 10, 5, 2. Berapa volumenya? 100 cm³. Berapa? 100 cm³. Coba 100 dari mana? Lihat dulu, ini kita bagi berapa? 10. Terus ini bagi? 5. Jadi bawahnya udah berapa? 50. Atasnya? 2. Jadi 50 kali 2 berapa? 100. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang, apa? Coba sekarang begini. 6, 4, 5. Berapa? 120 cm kubik. Oke, sekarang lagi. Sekarang kalau misal begini. 10, 3, 2. Berapa volumenya? 60. Apa? 60. Wah, jago nih kamu nih. Kamu sudah hebat sekali nih sekarang nih. Lagi coba. Sekarang 6, 2, 2. Berapa? 24. 24 apa?